Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita bersiaran awal ya. Dah ambil mood di pagi-pagi hari. Dah sarapan semua? Sempat lagi ni kalau nak bancuh kopi sambil-sambil mendengar pengisian dari penceramah jemputan kita ya. Bagi yang baru bersama-sama webinar kami, saya Juliana selaku moderator anda, merupakan fellow dari unit perkhidmatan OKU UiTM. Salam perkenalan buat semua. Alhamdulillah, siri pematapan OKU Selangor telah pun memasuki siri yang ke-9. Sekadar makluman, pada bulan Oktober sebanyak 8 siri telah berjaya ke udara dan kami telah menerima pelbagai respon yang sangat membina. Terima kasih banyak-banyak kerana input-input sebegini memberi kami lebih energi untuk terus memberikan yang terbaik. Dan bagi anda yang terlepas mengikuti siri-siri yang pada bulan Oktober, jangan gusar, boleh saja membuat carian di UiTM channel. Baiklah, seperti yang umum tahu tapi suka untuk saya tekankan sekali lagi, siri webinar pemantapan OKU Selangor ini berfokuskan kepada 3 elemen ya. Yang pertama ini adalah pembangunan kendiri dan kedua keusahawanan, manakala yang ketiga adalah pemantapan kejaya. Dan topik yang bakal kita bincangkan pada hari ini merujuk kepada elemen pemantapan kejaya, iaitu Awesome Speaker. Sebut betul-betul, Awesome Speaker. Dengan rendah diri, saya mewakili unit perkhidmatan OKU UiTM ingin panjatkan kesyukuran sekali lagi kerana usaha menjadikan program berkonsepkan inklusif semakin membuahkan hasil. Terima kasih Majlis Tindakan OKU Selangor MTOS, juga Jabatan Komunikasi Corporate UiTM, UiTM Diatiku, serta Malaysian Federation of the Deaf, MFD. Usaha menginklusifkan program ini tercapai kerana adanya sokongan daripada semua. Terima kasih sekali lagi. Dan ya, di musim-musim COVID ni, segala-galanya berasaskan talian. Boleh sakit bahu ya, duduk depan PC ataupun lagi bagi yang bekerja ataupun belajar di atas talian ya. Maka dengan itu, walaupun ianya agak klise, tapi adalah menjadi kewajipan saya untuk sama-sama menjaga kesejahteraan penonton-penonton webinar kelulaan UPO untuk kita perlihatkan taklimat keselamatan dalam talian. Kak Nana, boleh nampak slide tak? Do you mind to say yes? Yes. Okay, thank you. Okay, untuk semua, sila pastikan posisi kedudukan anda dalam keadaan ergonomik dan kerusi atau tempat duduk anda dalam keadaan yang selesa dan pastikan tiada kerosakan. Yang ketiga, setkan pencahayaan di skrin laptop ataupun telefon bimbit dalam mood sederhana. Kena jaga mata ya. Setkan bunyi bunyi laptop ataupun telefon bimbit 50% daripada kapasiti bunyi maksima, terutamanya apabila anda menggunakan headphone ataupun earphone. Dan yang terakhir sekali, lakukan senaman stretching dari semasa ke semasa. Dan kita akan ada rehat selama 10 minit pada 1 jam yang pertama. Baiklah. Dan mari kita perkenalkan barisan panel-panel kita pada hari ini. Mewakili Malaysian Federation of the Deaf, pada jam pertama akan dikotori oleh Puan Nurhal Sikin. Selamat datang sekali lagi. Dan pada jam yang kedua akan diambil alih oleh Puan Siti Zubaidah. Yeah, JDT. Yes, speaker kita pagi ini diimport khas dari negeri Johor. Diimport secara online. Beliau sangat berbakat dalam nyanyian ya. Kalau borak-borak mesti akan ada selit nyanyian. Dan beliau juga pernah bersama-sama dengan kita pada siri yang kedua, mengupas isu protokol dan pengurusan majlis rasmi. Pelbagai kupasan menarik yang telah beliau bincangkan, malah Alhamdulillah telah menarik minat ramai penonton bila mana pelbagai soalan diajukan. Jadi kami tampilkan sekali lagi Puan Anim Zalina yang mesra disapa dengan Puan Nana, pensyarah daripada Universiti Tun Hussein On Johor. Tetapi topik pagi ini kita lebih kepada pengacaraan ya, like I told you previously, Awesome Speaker. Hai Puan Anim, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Kopi tadi sempat minum? Sempat minum. So, macam mana UTHM, ODL juga ya Puan? Semua online. Semua, everything is online. Jadi, pelajar-pelajar tak dibenarkan untuk kembali ke kampus. Jadi, semua pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara atas talian. Nak buat macam mana? Redo lah demi COVID ya? Terpaksa lah. Sakit bau tapi redo je lah. Melubik dah ada kat rumah. Okay, jadi saya kira peserta dah tak sabar nak menuntut ilmu pagi ni. Okay Puan Anim, okay. Ataupun Puan Nana, the session is yours.
Okey, terima kasih kepada Puan Ju di atas jemputan, dan juga sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada UiTM, unit pembangunan OKU, UiTM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk berkongsi dengan ilmu yang tak seberapa yang saya ada untuk tatapan penonton-penonton. Dan saya harap hari ini penonton-penonton semua akan berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan ceria, berada dalam keadaan yang sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua. Okey, jadi tanpa kita membuang masa, kita teruskan kita punya perkongsian pada hari ini. Saya kongsikan hari ini website apa ni, sorry, slide saya Jadi kalau nampak, saya nak minta sekali lagi Puan Ju untuk untuk say yes. Nampak? Ya, nampak Puan. Alhamdulillah. Okey, itu dia modul Awesome Speaker. Yang mana perkongsian daripada saya, Anim Zarina Azizan, tapi biasanya orang panggil saya Nana lah, ataupun dalam dunia servisa saya sebagai seorang pengacara majlis, saya dikenali sebagai MC Diva Nana. Okey, jadi saya akan ceritakan sedikit sedikit tentang pengenalan diri saya lah. Jadi sekarang ni saya berkhidmat di Jabatan Pengurusan dan Teknologi, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan di UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Sudah pun berkhidmat selama 16 tahun. Okey. So sejak daripada tahun 2004 sehinggalah kini, di mana saya mula bekerja tahun 2004 sehinggalah kini. Ini antara selain daripada mengajar, selain daripada saya bertugas sebagai seorang pensyarah, saya juga antara ada aktiviti-aktiviti sampingan yang dibuat hasil daripada mungkin bakat ke, mungkin minat ke, hobi ke, kan. Jadi sejak awal lagi saya merupakan seorang pemain keyboard bagi orkestra UTHM, dan kemudian sejak tahun 2013 saya mula terjebakkan diri saya sebagai seorang penyanyi, dalam terutamanya dalam majlis-majlis convocation, majlis-majlis universiti, dan juga ada juga undangan-undangan hingga keluar. Dan paling jauh saya pernah pergi adalah di Surabaya, Indonesia, untuk memenuhi ketika itu undangan daripada Universiti Surabaya lah, ketika itu untuk menyampaikan beberapa lagu di sana. Kemudian saya juga merupakan alumni Akademi Pengacara Malaysia, APM, yang mana bos dia ataupun CEO kepada Akademi Pengacara Malaysia APM adalah Encik Azhani. Encik Azhani ni merupakan seorang pengacara dan juga komentar daripada berita, RTM dulu. Jadi dia berhenti dan dia buka satu akademi. Dan juga ada beberapa kursus yang lain yang selalu saya ikuti, antaranya alumni untuk Suara Kristal. Suara Kristal ni merupakan kursus pengacaraan yang dikendalikan oleh Angkatan Tentera Malaysia, pun saya pergi juga. Kemudian kursus MC VIP Pro yang dikendalikan oleh Tuan Rizal Rashid. Jadi dalam perkongsian saya hari ini, saya akan kongsikan juga beberapa video-video yang sifu saya buat. Jadi untuk tatapan tuan-tuan perempuan lah. Okay. Kemudian saya juga pernah mengikuti kursus protokol, kursus pengacara majlis bersama pegawai Istana Negara yang sekarang ni masih lagi berkhidmat di Istana Negara, iaitu Tuan Sofian Abdul Rahman. Itu antara sifu saya lah. Dan yang terbaru, pada dalam keadaan kita ber-COVID-19 ni, pada bulan, kalau tak salah saya, pada bulan 7 ataupun bulan 8, saya mengikuti kursus majlis pengacara, pengurusan majlis berprestij bertaraf profesional yang dikendalikan oleh Encik Ahmad Fetri Yahya, iaitu pengacara di TV3, dan selalu tiap-tiap pagi kita nampak dia dalam Malaysia Hari Inilah. Okey, kemudian saya terlibat dengan secara profesionalnya menjadi seorang pengacara majlis di program-program universiti sejak tahun 2013 sehinggalah kini, masih lagi menjadi pengacara majlis, majlis untuk seminar, untuk conference antarabangsa, international, national, kebangsaan dan juga antarabangsa.
dan juga pengacara untuk peringkat jemaah tertinggi di peringkat Angkatan Tentera Malaysia. Apa ni, aktiviti-aktiviti bakat, yang mana aktiviti-aktiviti bakat ni merupakan persatuan isteri-isteri tentera. Jadi kat situ juga saya menjadi pengacara majlis, juga menerima apa ni, undangan ataupun jemputan untuk mengacarakan majlis berbentuk Haiti apa ni, oleh kilang-kilang di sekitar Batu Pahat, Melaka dan Kuala Lumpur. Dan juga saya merupakan certified professional entrepreneur educator yang dikendalikan oleh KPT ketika itu pada tahun 2016. So sesiapa yang nak mengenali saya dengan lebih lanjut, ada beberapa tips-tips, ada beberapa video-video, ada beberapa video yang skrip saya, skrip pengacara majlis, bolehlah kenali saya melalui Facebook page saya, MC Diva Nana. YouTube channel pun ada, MC Diva Nana. Email saya nanazahid2000@gmail.com. IG pun ada nanazahid2000 dan WhatsApp saya pun ada 0176537678 untuk sesiapa yang sudi nak bertanya apa-apa jua ilmu tentang public speaking, tentang pengacaraan majlis, tentang protokol. Okay, insyaAllah saya bantu setakat mana yang saya mampu. Okay, hari ini kita akan cover beberapa tips, beberapa topik dalam Awesome Speaker. Nak sebut pun Awesome Speaker, okay? Jadi yang pertama sekali, asas komunikasi. Pertama sekali, kenapa kita perlu berkomunikasi dan macam mana nak dapatkan komunikasi yang berkesan. Sebab tu kita panggil dia Awesome Speaker. Jadi seterusnya, kena keluar daripada tekak kokolahnya. Jadi kena sediakan, siapa nak sebut tu kena sediakan air, kena sediakan minuman untuk apa ni, untuk hilangkan apa ni, kering tekak. Jadi kemudian kita akan tengok kepada definisi pengucapan awam dan cabaran-cabaran yang dihadapi sekiranya kita nak berucap di hadapan orang ramai ataupun sekarang ni dalam, sekarang ni tak ada, depan saya tak ada orang, tetapi agak nervous juga. Sebab apa? Bila kita tahu bahawa kita punya video, kita punya perkongsian ni akan dimasukkan ke dalam channel YouTube yang mana mungkin akan ditontoni oleh berjuta orang mungkin. Kalau berjuta tu UiTM memang boleh dapat gold medal lah. Okay. So kemudian saya akan kongsikan juga tips-tips untuk menjadi seorang awesome speaker. Okay. Dan juga tips untuk menarik perhatian audience. Macam mana kita bila berada di hadapan orang ramai, kita nak tarik perhatian dia supaya dengar dengan apa yang bakal kita cakapkan. Okay, asas komunikasi. So ini asas, ini very 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 basic. So by the way, izinkan saya, kadang-kadang saya berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, kadang-kadang saya berkongsi dalam bahasa Melayu. Jadi ini adalah asas komunikasi yang mana perlu ada pengirim dan perlu ada penerima. Dalam kes ini, saya adalah pengirim dan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ni adalah penerima. Okay, dan juga bila saya kirimkan sesuatu dalam bentuk lisan, saya harap penonton-penonton semua dengar dan memahami apa yang cuba saya sampaikan. Okay. Sama jugalah dengan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bercakap dengan saya kejap lagi. Sekiranya ada soalan yang perlu ditanya, yang nak ditanya, supaya apa ni, harap-harapnya soalan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan itu diberikan kepada saya dan saya faham dengan apa soalan, dan juga saya cuba reply dan balas soalan tersebut dalam keadaan, dalam konteks yang boleh difahami oleh tuan-tuan perempuan, supaya soalan soalan yang diberi tu apa ni, dapat difaham dan nak menjawab pun faham. Okay, okay, itu ini asas, asas komunikasi. Dan kenapa pentingnya komunikasi ni? Okay, tak kiralah dalam bahasa, dalam bahasa lisan, dalam verbal ataupun non-verbal. Kalau verbal ni perkataan yang keluar daripada mulut kita dan sebagainya. Kalau non-verbal ni mungkin bahasa tubuh badan, mungkin tulisan dan sebagainya. Jadi kenapa pentingnya komunikasi ni? Pertama sekali untuk mewujudkan kefahaman. Kita menyampaikan sesuatu dan penerima yang mendengar itu boleh menerima dengan baik. Dan saya berharap sangat
perkongsian saya pada hari ini walaupun dilakukan secara online dalam keadaan kita menghadapi era pandemik ni. Saya tak nampak sesiapa-siapa kecuali saya punya laptop semata-mata. Saya harap saya dapat sampaikan sesuatu ni dengan baik dan berkesan. Okay? Kemudian kepentingan seterusnya adalah untuk memujakan hubungan. Okay? Untuk hubungan mengeratkan silaturahim. Tambah networking. Kalau siapa yang dalam bisnes tu dia ada produk untuk dijual, pentingnya komunikasi ni supaya kita boleh meningkatkan kita punya public relation, kita panggil PR, tingkatkan PR kita, meningkatkan self-confidence kita supaya kita boleh berhadapan dengan orang apabila kita ada produk ataupun services. Contoh kalau ada servis urut, okay? Macam mana kita nak yakinkan orang tu supaya orang tu ambil kita untuk mengurut dia kalau sakit-sakit bahu sebab selalu buat kelas online kan. Jadi kita ada servis urut. Macam mana kita nak pastikan orang customer kita tu ambil kita untuk urut dia? Macam mana kita nak bagi tahu kat dia? Okay, kemudian seterusnya kepentingan yang ketiga adalah untuk mewujudkan kepercayaan dan menimbulkan rasa hormat. Okay, menunjukkan kepercayaan dan saling menghormati antara satu sama lain. Pentingnya komunikasi. Bila kita nampak orang yang lebih tua, kita perlu sama ada kita address dia ataupun kita panggil dia Encik, Puan, Tuan, okay, Cik Puan, ataupun kalau di bahasa kampung tu kita panggil dia Makcik, Auntie, Uncle. Kalau yang lebih dewasa, Kakak, okay. Kalau yang lebih kecil daripada kita, Adik dan sebagainya. Jadi perkataan-perkataan yang address people itulah yang akan menimbulkan rasa hormat dan juga mewujudkan rasa kepercayaan, sense of belong, apa ni, ada bond antara kita dengan penerima komunikasi kita. Kemudian komunikasi juga penting untuk menyebarkan ilmu. InsyaAllah saya berharap apa yang saya kongsikan ini dapat dipanjang-panjangkan menjadi ilmu dan juga supaya ilmu ini boleh digunakan sehingga beberapa generasi yang akan datang. Sebab apa? Ilmu yang saya ada pada hari ini, ilmu yang saya ada pada hari sekarang dan saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan bukanlah milik saya 100%. Saya hanyalah medium perantara saja, yang mana ilmu yang saya kongsikan ini semata-mata milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cuma sampaikan saja. Dan juga untuk mendapatkan bantuan. Pentingnya komunikasi ini adalah untuk mendapatkan bantuan. Okey, kejap lagi saya akan tunjuk macam mana apa ni yang dikatakan untuk mendapatkan bantuan ya. Okey, kita tengok video ni sekejap. Images everyone hoped but no one expected to see. 12 boys and their soccer coach found alive inside this cave in Thailand. We're coming, okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. The boys, ranging in age from 11 to 16, had been feared dead after they went missing with their 25-year-old soccer coach in the Tham Luang Nang Nong cave in the mountains of northern Thailand. Now the world watched in disbelief at the group, still in their soccer jerseys, huddled together 2 miles inside the caves. Someone in the group asks how long they've been down there. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong. Very strong. The sound of water and the darkness of the video, an indication of just how far and how deep into the earth the team of English divers had to go to find them. Those divers reassuring them that more help is on the way. Okay, itu dia contoh video, apa ni, contoh komunikasi untuk memohon bantuan. Kejadian ini berlaku pada 23 Jun 2018 yang mana sebanyak seramai 12 orang pelajar-pelajar terperangkap di dalam gua bersama dengan coach bola sepak mereka dan hanya salah seorang sahaja di antara 12 orang, even dia punya coach pun tak pandai berbahasa Inggeris. Jadinya hanya seorang saja daripada mereka, daripada 12 orang tu hanya seorang saja daripada mereka yang boleh berbahasa Inggeris. Jadi bila Navy SEAL ni ataupun penyelam daripada Navy datang untuk menyelamatkan mereka dan cuba berinteraksi, hanya seorang sahaja yang mampu berinteraksi dan seorang sahaja yang mampu reply.
dan juga bertanya pula dah berapa lama mereka berada di dalam gua. Dan alhamdulillah kejadian ini membuka mata kepada kerajaan negara Thailand yang mana bahawasanya bahasa Inggeris ni adalah sangat-sangat penting, dan mereka terus buat enforcement dan juga enhancement untuk penambahbaikan kepada pembelajaran bahasa Inggeris. Jadi apa ni, kena belajar bahasa Inggeris supaya dapat membantu mereka dalam kehidupan sekiranya berlaku kejadian yang seperti inilah. Okay, ini contoh dia lah. Okay, so dari segi definasi, awesome speaker ataupun pengucapan awam, kita nak bercakap di hadapan orang ramai, sebab tu kita panggil dia pengucapan awam. Okay, so topik apa ni, dia punya saja guna awesome speaker tu untuk attract people So branding is very very important dalam dalam kita memperkenalkan sesuatu lah. So dalam brand yang UiTM pakai ni adalah topik kita pada hari ini adalah awesome speaker. Jadi basically is about pengucapan awam. Satu proses dari segi Dewan Bahasa dan Pustaka, ianya merupakan satu proses komunikasi ataupun pengantaran mesej dalam bentuk lisan ataupun bentuk lisan, sama ada bercakap ataupun secara menulis, WhatsApp, Facebook, kita update status dan sebagainya. Kalau bercakap-cakaplah macam sekarang kan. Okey, kemudian mungkin juga percakapan kita itu boleh juga melalui bahasa badan, bahasa penampilan dan juga tingkah laku kita serta etika yang kita follow. So sifu saya iaitu dia Tuan Sufian bin Abdul Rahman daripada pegawai dia merupakan pegawai istana di Istana Negara yang sekarang ni masih lagi bertugas di Istana Negara. Beliau kata kalau kita follow the protocol and do the right things at the right time at the right place, we will look great. Jadi nak pakai baju, contoh nak pakai baju, nak pergi masjid, takkanlah kita nak pakai baju seluar jeans ataupun baju koyak-koyak kita nak pergi ke masjid kan, kita nak solat dan sebagainya. Jadi pakailah pakaian yang kemas, menutup aurat dan sebagainya pada yang Muslim. Sama juga dengan tempat-tempat sembahyang yang lain kan. Contoh macam dalam gereja, dalam temple. Jadi kena pakai pakaian yang proper. Nak pergi ke kuliah contohnya, kenalah pakai ikut protokol yang ditetapkan oleh universiti. Kena berpakaian kemas, rambut kena pendek, tak boleh pakai bagi yang perempuan tak boleh pakai skirt yang terlalu pendek sehingga atas lutut. Jadi kena pakai bawah lutut dan sebagainya. Okay, itu dari segi etika lah. Jadi pengucapan yang awam yang baik mampu membolehkan perpindahan idea dan perasaan secara berkesan. Saya harap saya mampu untuk menyampaikan perasaan saya yang happy sekarang ni kepada semua penonton-penonton, yang mana kita kena ceria, kita kena happy dan juga santai-santai untuk mendengar perkongsian saya hari ni Dan juga kemahiran dalam memastikan penyampaian idea dan perasaan merupakan satu kelebihan kepada pengucap yang sebenarnya, dan dia memerlukan practices lah kerana berjaya mempunyai kebolehan dan keupayaan dan mampu mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku pendengar. So saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat dimanfaatkan supaya penonton-penonton semua boleh mold ataupun berubah sedikit demi sedikit. Contohnya dari segi pemilihan perkataan, pemilihan pakaian mungkin, pemilihan tingkah lakunya lebih baik daripada semalam Okay, so dari segi perspektif Islam pula jika sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mungkin terlibat dalam acara dakwah ke dan sebagainya Jadi bakat dan pengucapan awam itu perlu dipelajari, ilmu perlu dipelajari, apa yang nak disampaikan itu perlu dipelajari, diasah, dibentuk dan perlu melalui proses pembelajaran dan pengalaman yang panjang. Saya nak bercakap di depan kamera ni pun ataupun saya nak menjadi seorang profesional, MC yang profesional pun memerlukan bertahun-tahun. Maksudnya dalam setahun tu rasanya beratus ataupun berpuluh acara yang perlu saya kendalikan melalui proses itu. Barulah datangnya confident, barulah kurangnya perasaan gemuruh untuk menjadi seorang pengacara. Barulah datangnya aura. Sebab apa? Kita dah
melalui pengalaman yang panjang. Jadi bagi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada nak terlibat dalam acara dakwah sebagai penceramah dan sebagainya, jadinya perlukan kemahiran dan pengetahuan dalam pengucapan umum ni supaya dapat menyampaikan dakwah tu dengan lebih berkesan. Jadi kena melalui proses lah, kena ada ilmu untuk bercakap dan juga ada prosesnya. Okey, ini antara elemen yang penting dalam komunikasi. Ada nada suara. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okey, itu nada suara kita. Kemudian ada dari tinggi, sederhana, rendah. Do, do, re, mi, fa. So, do tu nak guna dalam acara yang mana? Ataupun nak guna di mana? Do, re, mi, fa, sol, la. La tu nak guna dalam apa ni, konteks yang bagaimana? Itu nada suara kita. Kemudian bahasa tubuh kita, ada yang dominan, bahasa tubuh badan kita ada kurang yakin dan juga ada yang negatif. Nanti kejap lagi saya akan tunjuk macam mana rupa-rupa bahasa tubuh yang dominan, kurang yakin dan negatif. Okay? Kemudian pemilihan perkataan, ada yang perkataan lemah, okay? Ada perkataan yang bila orang dengar tu dia yakin bahawa kita ada ilmu, dia yakin kita ada aura, dia yakin kita boleh buat. Okay? So benda tu sangat-sangat, pemilihan perkataan tu sangat-sangat penting. Dan juga sekiranya kita menggunakan pembentangan, kita ada pembentangan yang kita nak buat, contohnya dalam business pitching ke, dalam presentation di kuliah ke, di company ke, ataupun kita ada resume yang kita nak present kepada company supaya orang boleh ambil kita, company boleh ambil kita kerja. Jadi visual kita tu macam mana? Kita punya presentation tu macam mana? Banyak colours ke, tak banyak colour ke, banyak perkataan ataupun banyak gambar? Itu yang perlu kita tekankan supaya orang nampak kita ada effort dekat situ. Jadi susunan tu biarlah padat tetapi ringkas. Dan juga cuba tonjolkan satu kekuatan, sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan terlibat dalam perniagaan dan sebagainya, tonjolkan satu saja kekuatan produk yang tuan-tuan dan puan-puan ada. Okay, so ini nada suara. Jadi bagaimana nak bercakap, bagaimana nak gunakan suara, bagaimana di mana suara, mengikut konteks yang macam mana. Apa yang nak diperkatakan dan sejauh mana kita nak orang dengar suara kita. Jadi dalam nada suara ni sebenarnya dia ada khusus lain lah. Dia ada kita panggil dia training lain lah. Kalau saya sebagai seorang pengacara majlis, memang sebelum saya nak mengacarakan majlis tu ataupun bercakap di depan orang, saya akan duduk di tepi, saya akan menghadap badan saya di dinding, di satu dinding ataupun wall. Saya akan start dengan do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Itu pun ada pitching tak bagus juga lah. Jadi saya kena sentiasa turun naik suara saya, okay? Dan juga nak pilih suara yang mana untuk praktis. Dan suara, nada suara ni pula perlu datang daripada, dia ada tiga tempat daripada perut, daripada dada dan juga daripada leher. Kat mana nak guna suara dada, perut, kat mana nak guna suara dada, kat mana nak guna suara leher, itu memerlukan training yang panjang. Itu kena attend khusus lain pula. Okay, so tak boleh nak kongsi dalam ni, takut nanti habis masa. Okay, bentuk nada suara, ini bentuk nada yang mempengaruhi komunikasi anda. Kalau suara dalam, okay, ataupun suara garau, contoh macam suara Ahmad Fetri Yahya, suara kalau pernah dengar Tuan Azhani, ataupun ada beberapa pengacara TV yang menggunakan suara rendah ataupun suara, dia bukan garau tau, dia suara macam suara besar dan juga dia di dalam. Jadi itu untuk menunjukkan kuasa dia, suara dia suara yang power. Kemudian kalau suara yang tinggi ataupun suara yang halus, menunjukkan kelemahan. Kita tak nak lah buat suara macam suara Doraemon kan. Jadi kita tak nak buat suara Doraemon. Jadi nanti orang dengar kita pun macam kenapa dia buat suara Doraemon? Macam tu, nanti orang dengar kan. Jadi itu semua macam suara kartun ke apakah, itu suara-suara halus dan tidak yakin. Okay? Kemudian dari segi kelicinan suara, suara yang hangat, suara yang sedap didengar oleh pendengar. Semua ni perlukan training yang sebenarnya. Kita semua ada suara yang boleh digunakan. Jadi
Kalau yang tak ada suara, macam mana kalau yang tak ada suara? Dalam kes, dalam audiens saya ni mungkin yang tak ada suara kan? Jadinya ada apa ni, ada teknik lain yang boleh digunakan untuk menyampaikan komunikasi anda tanpa menggunakan suara. Kejap lagi tengok, okay? Dan juga kita dalam sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bersuara, boleh bersuara, kita perlukan intonasi yang pelbagai supaya ianya tidak bosan, okay? Alright. Ah, okay, kita dengar sikit radio, apa ni, Sifu tak cakap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dengan anda hari ini iaitu tentang satu perkara yang sangat penting, sangat bernilai dan satu perkara yang merupakan aset pada semua orang, iaitu suara. Berapa ramai antara kita yang tak perasan sebenarnya suara kita adalah satu tools yang sangat mempengaruhi orang bila kita nak menyampaikan satu-satu message. Dan berapa ramai antara kita yang mungkin terlepas pandang bahawa dengan memodulasikan suara itu, anda akan dapat capture audience attention. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang cara untuk melontarkan message-message yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dengan anda salah satu cara ataupun teknik untuk menyampaikan message-message yang penting adalah dengan merendahkan tone suara tuan-tuan dan puan-puan. Dan anda sebut dengan sepatah-sepatah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran ataupun pembelajaran kita hari ini adalah dengan cara bagaimana untuk menyampaikan message-message yang penting adalah dengan menurunkan tone suara kita dan menyebutnya dengan sepatah-sepatah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, itu dia apa ni, sifu saya Riza Rashid yang mengatakan bahawa kalau nak sampaikan perkara yang penting, gunakan suara yang rendah dan juga gunakan sepatah-sepatah supaya benda tu lebih jelas, eh. Okey, ini bahasa tubuh badan. Jika kita tak bersuara, okey, kalau yang ada suara pun tiba-tiba tak boleh bersuara, okey, gunakan bahasa tubuh badan yang macam mana untuk sampaikan mesej kita. Bahasa tubuh badan yang dominan, ada dia punya gaya dia, kan? Bahasa tubuh badan yang kurang yakin, ada gayanya. Dan juga bahasa tubuh badan yang negatif. Jadi kalau orang yang pandai, kalau kita ada ilmu tentang pandai baca bahasa tubuh badan, kita tahu dah orang tu seorang yang dominan, orang tu seorang yang kurang berkeyakinan apabila dia berhadapan dengan orang ramai ataupun dia kena bercakap di depan orang ramai. Dan juga bahasa badan yang negatif kalau dia terpaksa bercakap di depan orang ramai. So macam mana keadaan orang yang tubuhnya dominan, okay? So gaya tubuh badan, bahasa yang dominan, meluaskan badan dan juga dia sebenarnya bukan menabik dada tapi shoulder ataupun bahu ni dia kena open chest, open shoulder, kan? Jadi kita tak boleh nak membongkok, okay? Bila membongkok tu dia akan menunjukkan kata kita ni kurang yakin. Jadi untuk menunjukkan kata kita bahasa badan yang dominan, untuk menunjukkan kata kita ni yakin, okay, ataupun boss, eh, kita kena open shoulder, open chest, eh. Jadi kita confident, and then kita punya badan leher pun tak boleh nak menunduk, okay? Jadi kita kena upkan sikit badan kepala kita, eh, supaya ada level, supaya kita boleh nampak audience dan sebagainya. Kalau kita macam menunduk je tu, mata kita pun akan tense untuk menunduk, tengok ke bawah berbanding dengan di depan straight, eh. Jadi badan yang lurus, the posture yang meyakinkan dan juga kalau nak posisi boss, eh. Jadi menunjukkan kata kita ni lebih tinggi, lebih besar. Jadi kita kena open chest, buka dada dan bahu apa ni kena buka. Dia tak boleh menunduk sangat, eh. Dia tak boleh membongkok. Okay, ni gaya dia. Ha, ni gaya bahasa yang dominan, okay. Cekak pinggang, eh, macam bos-bos, okay. Lepas tu tangan letak betul-betul di atas meja, menunjukkan kata kita ni
serious lah, eh, ataupun yang satu lagi tu duduk apa ni, bos, maklumlah bos, jadi dia letaknya kaki di atas meja dan dia letak tangan dia kat belakang. Okay, so nak menunjukkan, katakan I am a powerful, eh, ataupun sebelah tangan lagi tu macam sekarang ni santai, saya duduk santai ni, tangan apa ni, duduk atas sofa macam ni. So it's a dominant, menunjukkan kata kita yakin apa nak datang pun, okay, I am so ready. Okay, lebih kurang macam tu lah. So kalau cepat cekak pinggang ni, oh lagilah, eh, dominant, kata bos tengah marah tu, eh. Okay, so ini sangat membantu dalam situasi sekiranya kita nak cadangkan idea, sekiranya kita ada idea dan kita nak mempertahankan, dan sekiranya kalau kita mengetuai kumpulan, bolehlah kita cekak pinggang dan sebagainya, eh. Alright. Okay, dan juga bahasa tubuh badan yang kurang yakin. So, jangan tunjukkan bahasa tubuh badan yang lemah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak bentangkan idea. Jadi, kalau contoh dalam pengucapan awam, eh, kalau dalam business pitching contohnya, kita ada produk dan kita nak pitchkan produk kita tu dengan satu company yang supaya dia boleh membeli apa ni, produk kita ni, dan dia boleh jualkan. Okay, so kita kena yakin dengan kita punya produk. Dengan keadaan tubuh badan kita pun kena apa ni, dominan tadi. Jangan menunduk, okey, jangan kepala pun tunduk ke bawah, bahu membongkok. Jadi semua-semua itu akan menyebabkan orang pun kurang yakin dengan produk kita terutamanya, dan kurang yakin dengan kita, eh, kurang yakin dengan diri kita. Jadi idea kita mungkin akan dicantas dengan mudah, eh, apabila kita badan kita menunjukkan kurang yakin, idea kita yang nak bagi pun akan senang dicantas oleh juri, senang dicantas oleh orang lain, senang dimanipulate oleh orang lain. Bila kita ni kena provoke macam tu, kita pun jadi gelabah. Bila gelabah, kita pun hilang idea. Itu problem dia, eh. Bila kita badan kita kurang yakin, bila kita dalam keadaan gelabah ni, okay, kita nak, biasanya dalam pengucapan awam kita akan ada rasa gemuruh dan sebagainya. Bila kita, badan kita pula tak apa yang yakin, senang idea kita nak lost, eh. Jadinya, dan juga jangan tunjukkan bahasa badan yang lemah sekiranya anda sebagai seorang ketua kumpulan yang baru. Jadi sebagai seorang ketua, kena power lah, kena relax, kena yakin, eh, kena yakin bahawa you boleh lead the group, eh. Right, so ini antara bahasa tubuh badan yang kurang yakin. Tangan dekat bahagian bawah, eh, ataupun macam tadi, macam yang second picture tu, dia letak tangan di atas meja sambil macam restless, eh. Kemudian tutup tubuh, eh, ataupun dia buat macam ni lah, tangan dia macam ni, menunjukkan ini say no. Maksudnya saya tak, kalau kita berpeluk tubuh macam ni, bermaksud I tak nak kawan you, I tak suka you, ataupun I tak nak bincang apa-apa dengan you. Ataupun kat bawah. Puan Ana, maaf, yep, mencelah. Dan yep, sebab saya teruja nak tengok Puan Ana punya gesture, sama ada Puan Ana kedepankan sikit laptop ataupun Puan Ana ke belakang sikit. Either one. Boleh? Tak nampak muka penuh. Tak nampak muka penuh? Alamak. Okay. Tak, sebab ada gesture ni, menarik ni. Kalau okay, sekarang ni kalau macam ni nampak? Tak nampak muka langsung. Okay, now? Tak. Muka tu nampak paras hidung saja. Muka nampak paras hidung? Kat sini je ke? Okay, tak apa. Saya buat macam ni. Okay, sekarang nampak apa? Okay, tangan sedang cross. Okay, tangan sedang cross ni maksudnya bahasa tubuh badan yang kurang yakin. Ini bermaksud I tak nak kawan dengan you. I tak suka you. I tak nak bincang apa-apa dengan you. Macam tu. Selain daripada sejuk lah, selain contohnya kalau kita duduk dalam aircon ataupun kita duduk dalam salji ke, kita apa ni, kita berpeluk tubuh macam ni, kan. Okay, jadi kalau macam tengah-tengah panas ataupun dekat dalam meeting ke apa ke, ataupun untuk dalam discussion ke apa ke, untuk dia ajak berbincangan, jadi kalau macam kita tak setuju ke, kalau kita tak apa nak happy ke, kita tak yakin dengan kita punya idea ke apa ke, kita mungkin kita akan berpeluk tubuh, menunjukkan kata kita tak berapa yakin. Okay. Boleh teruskan? Boleh, tapi ni, cuba-cuba rendahkan sikit monitor. Cuba rendahkan sikit monitor. Macam ni ke? Macam ni? Boleh? Lagi tak nampak muka. Lagi tak nampak muka. Okay, kalau macam ni? Saya rasa mungkin PC
ke belakang sikit PC boleh? Okay, ataupun saya kena berdiri ke belakang sikit kot. Either one tu saya kata tadi adjust, either one. Either one eh, kena buang cushion. Okay, now. Okay, boleh nampak sekarang? Are you sitting or standing? Saya tengah berdiri. Oh, so nak tunjuk gesture lah eh? Gesture macam ni lah. Macam ni, sekarang ni saya tengah berpeluk tubuh. Ataupun tangan saya ni saya letak dekat depan. Saya letak kat depan. Saya menutup macam menutup apa ni bahagian bawah saya macam tu. Alright. Okay. Boleh eh? Okay. So next gesture. Okay. Next gesture. Kita duduk dekat meja macam tu yang macam dalam apa ni slide yang saya tunjuk tu. Tangan dia tu siku dia tu berada di atas meja. Okay. Dan juga siku dia berada atas meja dan juga tangan dia mungkin tampung dagu lah. Dagu macam ni. Kan tangan atas meja tu sedang macam nak berfikir. Yelah sebab dia bila dia tengah berfikir tu maksudnya dia kurang yakin lah. Betul tak? Dia tengah berfikir. Jadi dia kurang yakin untuk dia bercakap. Dia kurang yakin untuk present. Okay sebab dia tengah berfikir. Okay, so dia belum ada keyakinan lagi untuk present, untuk bercakap. So dia sebab dia tengah berfikir, jadi mungkin di tangan dia memang macam ni. Okay, so boleh nampak gesture badan tak? Nampak. Okay. Alright, okay, kita boleh teruskan eh? Oh, tengah buat ni terus turunkan tangan lah. itu sebab apa kadang-kadang tengah berfikir. Betul lah dia kurang yakin sebab dia tengah berfikir kan. Okay. Right. Okay. Visualize. Okay, anyway, kurang yakin, badan yang kurang yakin ni dapat memberi manfaat sekiranya contohnya macam kita nak menunjukkan simpati. Jadi bila kita nak menunjukkan simpati ataupun kita berempati, okay, kita kena tone down sikit lah. Kita tak boleh nak mendominasikan keadaan. Jadi kita boleh tone downkan sikit badan kita tu menjadi sedikit bongkok. Sebab apa? Kita nak get closer dengan orang yang kita bersimpati. Contohnya macam kita buat lawatan ke, kita melawat kawan kita di hospital. Takkanlah kita nak cekak pinggang, betul? Kita nak cekak pinggang. Kita cakap pinggang tapi kata ya aku kesian dengan kau. Sambil cakap pinggang tapi kita cakap aku kesian dengan kau. Jadi situasi tu tak kena. Jadi bila nak kata aku kesian dengan kau, kita bongkokkan sedikit badan kita dan juga kita pegang tangan dia ke dan sebagainya. Ataupun memberi manfaat sekiranya kita nak bermain helah dengan orang yang nak merendahkan diri kita. Macam mana tu agak-agak? Macam mana kita nak bermain helah dengan orang yang nak merendahkan diri kita? Mungkin orang itu nampak, seseorang itu nampak kita ni tak ada berkeupayaan ataupun kita contohlah setengah-setengah academician ni bila tak nampak title depan nama tu, lecturer biasa-biasa kot, lecturer biasa je ni, bukan professor ni jadinya orang tak berapa yakin dengan kita jadi kita bolehlah untuk menunjukkan bahawa kita ni tak terlalu dominan, tak terlalu mendominasikan keadaan. Jadi kita bolehlah merendahkan sikit supaya orang tak main-main dengan kita lah orang tak main-mainkan dengan kita, sedangkan yang sebenarnya kita mungkin pengalaman kita mungkin lebih tinggi tapi disebabkan kadang-kadang title tak ada depan tak ada doktor, tak ada profesor, tak ada profesor madya, jadi orang nampak kita ni macam kurang yakin. Okay, so kita boleh tone down kan sikit. Tapi nanti bila kita present, kita buat pembentangan, time tu kita boleh open up your shoulder, open up your chest. Itu time tu baru boleh tunjuk you punya taring dan sebagainya. Okay. Right. Okay. Ini antara contoh tubuh badan yang negatif. Okay. Negatif maksudnya ataupun tutup muka ke. Tutup muka maksudnya dia dah hilang minat. Ataupun silang kaki. Silang kaki tu maksudnya dia tidak bersifat yang terbuka. Ini antara bahasa tubuh badan yang kita kena elakkan kalau kita berada di dalam public ataupun kita duduk di acara yang ramai-ramai. Jangan duduk bersilang panggung, orang kata. Jangan duduk silang panggung. Okay, kemudian tangan kalau boleh di bawah lah. Dan juga mungkin dia seorang yang tengah cemas, tengah risau. Jadi dia ada orang dia punya tabiat dia suka gigit-gigit kuku.
Okey, gigit kuku merupakan satu tabiat yang tidak bagus. Sekali lagi saya ulang, menggigit kuku di hadapan orang ramai adalah sangat tidak bagus. Ataupun salah satu contoh, kadang-kadang kita ada di kedai makan Kedai makan, macam mana saya nak tunjuk agak-agak boleh nampak tak kaki saya naik atas. Kita duduk di atas, Ju boleh nampak tak? Puan Ju boleh nampak tak? Kaki tak nampak. Oh, kaki tak nampak Kaki tak nampak. Okey, saya turunkan sikit kamera. Okey, now nampak tak? Yes. Okey. Kadang-kadang kita duduk dekat meja makan, dekat kerusi tu, dekat kerusi meja makan tu, kita buat kaki macam ni. Ataupun dan kita duduk macam ni. Betul. Okey. Itu merupakan satu bahasa tubuh badan yang negatif. Kalau kerusi. In fact, kalau kita berada di meja makan sekalipun, andai kata meja makan kita tu tidak ada kerusi, contohnya macam budaya di Korea, di Jepun, jadi mereka tak ada kerusi, meja makan mereka tak ada kerusi, mereka hanya ada bantal saja dan mereka duduk di atas bantal, duduk macam ni, okay, duduk macam ni adalah satu kita panggil dia table manner yang kurang baik, jadi sebenarnya tak boleh buat macam ni pun, jadi kurang baik, dia kita duduk, kemaslah. Duduk bersila dan sebagainya. Ataupun satu lagi, keluar tangan, kedua tangan berada dalam poket seluar. Itu maksudnya orang tu nervous. Okay, orang yang letak dua-dua tangan dia dalam poket seluar tu adalah seorang yang nervous dan juga dia kurang bersedia sebenarnya. Dia kurang bersedia. Jadi mungkin dalam poket dia tu ada something yang dia boleh pegang. Something yang dia boleh main-main dekat hujung jari dia tu supaya dia dapat hilangkan perasaan gemetar. Ataupun dia nak menyembunyikan sesuatu lah. Dia ada rahsia dan sebagainya. Okay. Jadi elakkan kedudukan bahasa tubuh yang negatif sekiranya anda ada perjumpaan bersama dengan orang ramai ataupun bersama dengan sesiapa saja yang mana anda itu akan diperhatikan ataupun anda itu akan dikenali. Okay? Kemudian jangan buat bahasa tubuh badan macam contoh gigit jari, gigit kuku, letak tangan dalam poket apabila anda akan bermesyuarat. Dan juga anda seorang yang membuat keputusan. Jadi tak boleh. Maksudnya menunjukkan kata kita tu sangat-sangat tidak confident. Dan paling penting sekiranya tuan-tuan dan puan-puan akan menghadiri temuduga, elakkan sangat-sangat bahasa tubuh badan yang negatif. Jangan, memang semua orang akan nervous. Memang semua orang akan ada perasaan gemuruh. Tetapi kita boleh kawal sebenarnya. Perasaan gemuruh tu kita boleh kawal dengan persediaan dan sebagainya, kalau ada presentation dan sebagainya. Okay, right, pemilihan perkataan. Okay, kalau pemilihan perkataan yang lemah bermaksud saya percaya. So maksudnya itu antara perkataan-perkataan saya listkan kat sini, antara perkataan-perkataan yang lemah. Saya fikir, saya rasa, saya harap. Okay, itu semua saya perkataan-perkataan yang lemah. Manakala perkataan yang kuat, saya yakin saya boleh lompat pagar. Saya yakin saya boleh jual produk ini. Saya yakin saya boleh buat presentation yang baik. Okay. Kemudian saya jangkakan dan sebagainya. Itu antara perkataan-perkataan yang kuat. Okay, pemilihan perkataan pun sangat penting untuk menunjukkan sama ada you are awesome speaker ke or not. Okay. Right. Kemudian satu lagi ni, pemilihan perkataan contohnya bila kita cakap. Ada kan? Semalam tu kan? COVID-19 tu kan? Dia punya kes dia 1,000 kan? Ada kan? Jadi yang kan tu yang sebenarnya adalah menunjukkan kata you tidak yakin. Sebab apa? Kita mengharap orang mengiyakan kita punya cadangan ataupun kata-kata kita. Jadi benda tu sebenarnya menunjukkan anda tidak yakin. Alright. Ini merupakan kandungan pembentangan, konten untuk you punya presentation, you punya business pitching, you punya product delivery dan sebagainya, okay. So, minda kita memberikan tumpuan yang singkat sebenarnya, So,
apa ni, dalam tempoh 2 jam ni saya bercakap, saya tak pasti berapa ramai ataupun berapa lama minda kita akan fokus kepada apa yang dikongsikan. Tetapi tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah. So bagaimana cara untuk kita dapat mengingati perkara yang baik? Okay, so ini antara kita panggil dia ikon ataupun visual-visual yang senang ataupun mudah nak ingat. Macam contohnya apple, okay, apple kena ngap, itu menunjukkan kita nampak buah apple hitam yang kena gigit sebahagiannya tu, kita tahu dah ini produk Apple, okay, produk komputer, produk handphone dan sebagainya. Kalau AirAsia tu pula, logo AirAsia mudah, ada merah, ada putih, dah tahu dah AirAsia, everybody can fly, but now everybody can't fly, semua tak boleh fly, okay. Ataupun Grab, jadi dia punya perkataan, dia punya color pun tak banyak. Contoh Al Ihsan tu, dia punya color tak banyak, hanya ada warna hitam, ada warna putih dan merah sikit. Dan juga Les Copak tu, Production and Senior Berhad, dia punya perkataan pun ringkas saja. Jadi orang senang nak ingat benda-benda yang orang senang nak ingat. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan ada usaha ataupun ada perniagaan, buatlah logo perniagaan masing-masing tu dengan logo yang mudah nak ingat. Color yang boleh menarik, okay, color yang menarik tetapi simple, simple. So less is more, okay. Alright, pengisian kandungan, okay, tak perlu terlalu banyak fakta, okay, kepada pendengar, dan memadai tunjukkan satu produk. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada produk, banyakkan visual daripada perkataan. Orang tak nak baca pun, orang tak nak baca pun, saya buat ni pun orang tak nak baca, dan pilih perkataan yang sesuai dan susun kandungan supaya lebih mudah, padat dan ringkas, mudah difahami, padat dan ringkas, okay. So ni contoh visual iklan produk. Okay, simple. Ada 12 jam perlindungan, 100% yakin ni perkataan dia. Kemudian dia letakkan gambar family yang menunjukkan bahawa produk ini sesuai untuk digunakan seluruh seisi keluarga, dan juga perlindungan yang bertahan kesegaran tahan lama. Digunakan apa ni, gambar jam 12 jam. Ini produk dia. Okay, kemudian contoh satu lagi iklan Azia, okay, Your Smart Move. So dia gunakan perkataan yang EEV ni, Energy Efficient Vehicle. Okay, dia highlightkan EEV. Orang senang nak ingat, kalau Azia, it means EEV, okay. The new era begins with Malaysians' first energy efficient vehicle. Ini yang pada awal-awal itulah masa dia buat launching dan sebagainya. Okay, ini simple saja. Okay, so cabaran sebagai seorang awesome, untuk menjadi awesome speaker, memang ada cabaran. Okay, ini research yang dibuat di The Chapman University Survey of America, Chapman University di California. So kat sini dia tunjukkan circle of apa dia perkara-perkara yang ditakuti oleh orang di Amerika. Antaranya yang pertama sekali adalah crime, kedua adalah personal anxiety, iaitu public speaking, clown, vaccine, okay, tight space, okay, tempat yang kecil, orang takut. Macam contoh night lift, kadang-kadang ada orang takut night lift, itu kita panggil dia personal anxiety. Dan juga judgement, seterusnya judgement orang terhadap kita. Kita gemuk pun kita rasa macam, alah takutlah nanti orang kata aku ni gemuk, ataupun kita kulit hitam sikit pun nanti orang kata, alah tak naklah nanti orang kata aku ni kulit hitam dan sebagainya, kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang ditakuti oleh orang lah, okay. Dan banyak lagi, environment, daily life dan sebagainya. Teknologi pun ada, teknologi ada yang orang takut nak guna artificial teknologi. Biasanya orang yang takut dan guna teknologi ni adalah orang-orang yang generasi-generasi macam mak-mak saya lah, macam bapak saya masih lagi tak nak guna WhatsApp, tapi dia masih lagi guna handphone. Nasib baik ada smartphone, tetapi dia tak ada WhatsApp. Jadi masih lagi kalau nak kena call ataupun kena SMS, okay, right. Okay, kalau student, kalau siapa yang mendengar ni adalah student, okay, antaranya 77%
takut untuk speaking, public speaking, untuk presentation. Jadi nervousnya tu nak present apa ni dalam kelas, Masya Allah, dia punya nervous tu sampai tak boleh tidur malam, sampai berpeluh-peluh tangan ataupun business pitching, itu antara yang ditakuti oleh pelajar-pelajar lah. Keduanya public judgement macam tadi, weight, body shaming ataupun umur. Ada kalau di Amerika, mereka kalau kita tanya umur, how old are you, dia panggil sebagai rude ataupun biadab ataupun kurang ajar. Jadi orang takut nak tanya pasal umur yang sebenarnya, itu budaya di sanalah. Okey, kemudian crime, orang takut fraud, murder ataupun stalker, stalker dekat takut juga stalker yang dekat Facebook kita ke, dekat media sosial dan sebagainya. Okay, dan sekarang ni terbaru environment lah, pandemik, orang mula takut dengan pandemik, takut nak keluar dan sebagainya. Alright, Puan Nana. Yep. Kita dah hampir untuk sesi rehat yang pertama. Okay. Okay, mungkin kita boleh berhenti dulu di sini. Tapi sebelum tu ada satu soalan ni, mungkin pada awal-awal slot kita tadi ada tips daripada coach kita dan juga Puan Nana sendiri. Tapi mungkin kalau ada Puan Nana ingin buat tambahan, soalan daripada Puan Dayang, macam mana nak buat suara sedap didengari atau menarik pendengar? Kalau dah semula jadi tu, suara memang sedap lah kan? Ada tak sebarang amalan atau tips daripada Puan Nana? Ada amalan ataupun tips daripada saya, iaitu makhraj huruf yang kita sebut perlu betul. Contohnya makhraj bukan sekadar maji makhraj kalau kubra semua masuk. Aduh, itu sebab tu saya kata untuk menambahkan aura kita sebagai seorang public speaker, kita kena belajar teknik makhraj huruf ataupun teknik bubble, teknik mumbling dan juga teknik intonasi suara. Sebab apa? Benda-benda tu semua boleh train. Kita semua boleh train dan saya percaya siapa yang ada suara tak sedap pun yang sebenarnya apabila kita masukkan dengan makhraj huruf dan juga intonasi suara, nada suara, kita tahu nak guna nada suara di mana, di dalam acara mana, insyaAllah benda tu boleh train dan juga boleh suara sedap. Contoh saya bagi contoh nak sebut huruf H. H ataupun hati, okey, kisah hati tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada dengung bila kita sebut huruf N tu, dia ada huruf dengung dia, N, okey. Ataupun huruf yang memerlukan kita senyum ataupun dia punya sifat huruf tersebut adalah sifat huruf tersebut menyebabkan muka kita tersenyum. Contohnya apa? S, okey. Bila sebut S, muka pun jadi senyum. Huruf T. Jadi kita punya kita punya otot di muka pun automatically akan jadi T, jadi senyum. Okay? Ya kan Puan Nana, kalau dulu bila kita sebut T tu betul-betul gigi bertemu dengan gigi, orang akan kata macam poyo, but actually that's the skill kan? Wah, itu kemahiran ya sebenarnya untuk menambahkan aura kita apabila kita bercakap. Apabila kita jadi seorang speaker, perkara itu perlu ada koordinasi antara kita meluahkan dengan kita punya memek muka dan sebagainya. K, huruf K, huruf M. Okay, jadi mulut tu kena betul-betul tutup. Sebab tu dalam Al-Quran, sebutan-sebutan huruf dalam Al-Quran, alif, bata tu. Ada dia angin, tak angin, lidah ke kiri, sol. Ha kecil dengan ha besar. Kemudian ada ho, ada ro, ada ro besar dengan ada ro kecil. So sama yang sebenarnya dalam pengucapan kita pun ada rasa kasih sayang. Jadi sebutan huruf tu kena rasa, berdebar-debar. Jadi sama tak dengan berdebar-debar? Dia tak sampai ke jantung. Ya, betul. Hari tu dia tak dapat pun. Okay, Puan Nana, tips yang hebat yelah saya sendiri pun belajar lah juga, kita pun penyampai kan. Okay. Jadi mungkin kita boleh berehat dulu Puan Nana bagi memberi laluan kepada pengalihan juru bahasa isyarat. Boleh, so untuk semua viewer kita, stay tuned. We'll come back for the next 10 minutes. Okay. Thank you.
Okey, Puan Nana, saya nak praktis nada sekejap ya. Okay. Selamat kembali kepada semua ke sesi webinar kita yang bertajuk Awesome Speaker. Okey tak Puan Nana? Boleh, cumanya apa ni Puan Ju, kena rendah sikit daripada suara tadi tu. Tapi apa dah lagi eh? Oh, orang golden 10 ni payah nak rendah suara Puan Nana. Oh, Tilda dan Aston ya, dia kena rendah lagi ya. Mellow down orang lain supaya memberi perhatian kepada kita, betul? Ya, betul. Pandai Puan Ju, betul. Oh, okey. Okey, Alhamdulillah. Selamat kembali semua. Sekiranya ada sebarang persoalan, boleh saja anda ajukan dan insyaAllah saya akan sampaikan persoalan anda kepada speaker kita pada hari ini. Puan Siti Zubaidah, selamat datang. Penglibatan JBI kita, Jurubahasa Isyarat, menarik minat peserta. Ada permintaan ya tadi untuk kursus bahasa isyarat. InsyaAllah kami akan buat hebahan sekiranya keadaan mengizinkan. Baiklah Puan Nana, saya kira Puan Nana boleh teruskan dengan sesi kita pada hari ini. Baik, Puan Nana. Okay. Terima kasih kepada Puan Ju dan kita teruskan lagi perkongsian kita. Sedikit sahaja lagi, saya rasa tak banyak dah. Okay, so now sedikit tentang apa yang ditakutilah, okey. Ini yang dibuat oleh washingtonpost.com tentang ketakutan oleh orang ramai dalam public speaking. Public speaking itu nombor satu . Jadi orang takut public speaking, orang takut height ataupun ketinggian, bugs dan animals pun, snake pun orang takut juga dan sebagainya . Tapi yang nombor satu tu lebih daripada 25% rakyat Amerika yang takut untuk public speaking. Okay, so public speaking juga dikenali sebagai glossophobia . So inilah dia 74% yang sebenarnya orang takut. Memang betul, itu antara cabaran kepada kita sekiranya kita tidak praktis daripada awal ataupun kita tak ada ilmu dan kita tak tahu macam mana nak menambah keyakinan di hadapan untuk kita bercakap di hadapan orang ramai. So nampak gaya macam perempuan lebih takut daripada orang lelaki nak bercakap . Itu kita dibuatlah kajian yang dibuat . So public speaking, fear of public speaking dipanggil sebagai glossophobia . Alright, bila kita takut, okay, apa yang terjadi yang sebenarnya . Bila kita takut sebenarnya kita cakap pun tak betul. Kita jadi bercelaru . Bercelaru sebab idea dah jam dalam kepala kita, dah blank . Kemudian kita hilang idea. Topik pun kita masuk-masuk tak tersusun . Topik pun tak tersusun. Diri kita rasa macam tak sempurna lah. Orang nampak diri kita tak berapa sempurna sebab apa? Kita takut dan juga kita jadi bercelaru, gelabah. Kemudian kita gementar . Berpeluh-peluh, sakit perut, tiba-tiba rasa macam nak pengsan, sakit kepala . Kadang-kadang ada juga orang yang berdiri pun tak betul . Sebab dia terlalu gemuruh dan saya pun pernah menghadapi orang yang terlalu gemuruh sampai dia pengsan depan kita sebab dia terlalu nervous . Dan juga pernah saya menghadapi satu kursus kursus induksi memerlukan public speaking bercakap dalam bahasa Inggeris . Ada juga staff yang terpaksa lari daripada sesi tersebut disebabkan ialah dia terlalu nervous . Jadi ayat pun akan jadi tidak tersusun bila kita nak bercakap apabila kita takut . Alright, ini tanda ataupun kesan-kesan orang yang berpeluh, kita gemuruh . Nervous . Jadi kita cepat berpeluh, kita rasa stress . Mulut kita akan jadi kering . Kemudian muka kita blushing, kemerah-merahan, lutut kita menggeletar, nafas kita jadi kencang, denyutan laju . Mata kita asyik pandang ke bawah dan juga sentiasa terasa nak buang air kecil, buang air besar macam contoh Esam Sudin dalam filem Seniman Bujang Lapuk. Okay. So dia nervous . Jadi asyik nak pergi buang air, dia sampai dah tak ada air nak buang . Dan juga dia berpeluh-peluh, tangan dia sentiasa basah . Orang yang tangan berpeluh ni sebenarnya tanda-tanda dia adalah seorang yang anxiety dia tinggi, gemuruh dia tinggi . Alright. Puan Nana. Ya. Saya tak tahulah sama ada ini applicable ke tidak untuk semua, tapi saya sekadar ingin berkongsi. Alhamdulillah saya pernah ada satu peluang untuk mendengar talk daripada arwah Mahathir Luqman, one of the best speaker ever yang kita pernah ada ya di Malaysia. Dan tips yang beliau kongsikan, arwah kongsikan adalah
arwah sendiri mengatakan bahawa walaupun dia dah banyak memberi speech, gemuruh tu tetap ada as a human being. So apa yang dia beri tips kepada kami adalah each and every time kita hendak memberikan speech kepada public, instead of looking straight dekat mata, lihat atas kepala. Sebab speaker, audience akan nampak kita lihat mata dia masih. Oh, di apa? Itu apa? Dahinya. Dahinya, betul. Sama ada dahi ataupun orang kata di level atas. Jadi saya berkongsikan tips yang sama kepada student. In fact, saya sendiri apply benda yang sama sebab nervous tu tetap akan ada tau. Betul. Saya setuju dengan Puan Ju sebab apabila saya perlu, contoh saya perlu bernyanyi di hadapan orang yang contohnya saya bernyanyi dalam majlis convocation, dalam majlis istiadat convocation di dalam dewan yang besar dengan keadaan audience yang ada dalam dewan tu seramai 5,000 orang, okay. Jadinya dalam keadaan kita kadang-kadang kita takut lupa lirik, jadi apabila kita bernyanyi, saya akan cari satu titik tegar kita panggil, ataupun satu point yang mana mata saya ni akan pandang point, satu point saja pada point tersebut. Tapi nampak macam kita tengok orang, yang sebenarnya kita tengok orang, tapi sebenarnya kita tak tengok orang, tak tengok mata dia pun, saya tengok pada satu point, sama ada saya tengok kat dinding ke, ataupun saya tengok kepada lukisan ke, ataupun kepada satu kerusi ke, yang mana mata saya akan nampak macam tengok orang, tapi sebenarnya saya tak tengok orang. Itu antara tips yang saya sangat-sangat setuju dan saya pun apply apabila saya terpaksa bernyanyi. Sebab bila nak nyanyi ni, dia memang nervous dia memang lain macam sikit. Ataupun kalau nak compare saya bagi ceramah ataupun saya kongsi tips dan sebagainya, dia punya nervous dia kurang berbanding dengan kalau kita nak menyanyi di hadapan. Kadang-kadang sebab kita takut salah. Ni tips untuk, akan ada tips tersebut untuk macam mana nak hilangkan nervous kalau kita gemuruh. Okay, ni teknik kalau kita nak menjadi seorang awesome speaker, okay, perlu ada opening tu biasalah. Macam tadi saya buat pengenalan tentang diri saya, itu antara ice breaking yang saya gunakan dalam pengucapan awam saya. Saya akan memperkenalkan diri saya supaya kita boleh create ataupun kita wujudkan bond antara diri saya dengan penonton, diri saya dengan audience, diri saya dengan peserta-peserta ceramah saya. Jadi bila kita orang dah kenal saya, saya siapa, di mana saya berada, tinggal di mana, kemudian apa saya punya kualifikasi dan sebagainya, jadi benda-benda tu akan mengecilkan jurang antara saya dengan peserta. Jadi 75% adalah content, apa benda content yang kita nak sampaikan, dan yang terakhir sekali tu closing, yang mana kita recap balik apa benda yang kita dah share daripada awal presentation kita sampailah ke akhirnya. Okay, so this is the content lah, content yang perlu ada dalam public speaking kita lah. Alright. So, tips persediaan mental dan fizikal untuk meningkatkan keyakinan diri kita kalau kita nak jadi awesome speaker. Jadi yang sebenarnya memang gemuruh tu akan datang. Kita dah expect dah. Kita dah hari ni saya nak bagi ceramah kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya dah expect dah gemuruh tu memang ada. Tetapi macam mana saya nak kurangkan gemuruh tu, saya prepare tengok slide berkali-kali. Kemudian saya buat kopi. Ataupun saya makan coklat sebelum ni. Sebelum tadi tu saya makan coklat sikit supaya coklat tu akan meningkatkan adrenalin happy, melahirkan, mewujudkan perasaan happy. Jadi nak public speaking dia kena ceria-ceria. Jadi kita kena makan coklat dan sebagainya. Kemudian pilihlah topik yang kita dah biasa faham, kita dah familiar with the topic, topik yang mudah kita sampaikan dan sebagainya. Latih, praktis dan rehearsal. Kena berdiri di hadapan cermin, tengok muka, memek muka kita macam mana, senyum kita macam mana, bahasa tubuh badan kita macam mana, kita punya mata kita macam mana. Okay, so kita kena praktis. Okay, so now tarik nafas nisbah 737. Biasanya kalau dalam saya pun ceramah ataupun sesi training saya akan ajar audience macam mana nak
apa ni, tarik nafas nisbah 737 sebab saya boleh nampak. So now, macam mana saya nak buat? Okay, so now saya nak semua penonton yang ada sekarang ni beri apa ni, duduk dengan keadaan yang paling relax, okay. Dengan kiraan saya, 7 tu maksudnya 7 yang pertama tu adalah tarik, okay. Ikut counting saya, ikut kiraan saya. Kemudian 3 yang tengah-tengah tu adalah hold, tahan nafas. Dan 7 yang terakhir tu adalah release ataupun exhale your apa ni, your breath tu dalam kiraan saya. Dan yang terakhir sekali cakap relax. Okay, so kita try walaupun saya tak nampak tapi saya cuba eh. Okay, dengan kiraan saya tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. 2, 3. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. So boleh cuba dekat rumah, boleh cuba dekat di mana-mana kalau rasa macam gemuruh bila hadapan dengan orang ke apa ke. Tarik nafas 7, 1, 2, 3 tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. 2, 3 exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax. Okay, itu tu cara dia lah. Okay. Kemudian sediakan nota lah sebagai garis panduan dan juga fokus kepada penonton kita, penonton anda yang mana yang nak menonton, fokus eh. Bila kata fokus tu, sorry, bila kata fokus tu maksudnya awaykan segala handphone, segala apa ni, pengacau-pengacau kiri dan kanan. Jadi kita kena fokus kepada apa yang kita nak buat. Handphone kadang-kadang mengganggu juga apabila saya bertugas eh. Sebab tu apabila saya bertugas, katakanlah saya start bertugas sebagai seorang pengacara pukul 8:30 malam untuk buat anjuran makan malam dan sebagainya, handphone saya memang letak tepi eh. Tak boleh kacau dah. Kalau nak kacau saya, siapa yang akan kacau saya? Orang yang akan kacau saya adalah orang nama dia floor manager ataupun pengurus pentas, pengurus lantai eh. Dia akan sentiasa kacau saya untuk bagi arahan dan sebagainya. Jadi satu orang tu saja saya akan fokus eh. Okey, kemudian fikirkan, tukarkan minda kepada ke arah positif dan juga bayangkan kejayaan dan juga kemudian boleh reframe balik ataupun tukar mindset kita untuk kita fikirkan leganya lepas majlis, leganya lepas presentation, leganya lepas business pitching, leganya lepas kita berhadapan dengan orang. Kita fikirkan yang itu. Kita fikirkan kelegaan yang akan kita rasai selepas kita public speaking. Dan juga boleh juga gunakan tips kita. Kita anggap penonton tak, yang lain tak tahu pun. Macam hari ni kan, macam hari ni saya anggap penonton tak tahu pun apa benda yang saya nak present. So tak kira lah salah ke betul ke, there is no right, there is no wrong, it's just a sharing of knowledge. Okay, macam contoh macam produk tadi, kalau kita ada business, kita nak share dengan audience tentang produk kita. So there is no right, there is no wrong, kita cuma kongsikan apa yang kita rasa betul dengan produk kita. Kita dah pernah try, kita dah pernah rasa, kita dah pernah guna produk tu. Jadi kita kongsikan pengalaman kita. Dan juga pastikan kita kenali audience kita lah. Kita tahu kenali audience tu maksudnya macam mana. Kenali mereka tu datang daripada mana, group of people yang macam mana. Adakah mereka orang tua, mereka kanak-kanak, mereka middle age, okay? Ataupun mereka ni merupakan di kalangan profesor-profesor ataupun di kalangan pencara-pencara biasa ataupun student-student saja. Jadi bila ada student-student saja yang nak mendengar tu, okay? Jadi senanglah kalau kita dengan student-student, jadi gap tu taklah besar sangat eh. Jadi kita kena kenal siapa kita punya audience eh. Okay, ini sekali lagi tips untuk elakkan gemuruh dan takut. Dia ada 3, fizikal, mental dan emosi. Sama je lebih kurang, okay. Kita kena latih minda kita untuk sentiasa berfikiran positif. Gunakan cue card kalau ada ataupun keyword-keyword yang boleh kita tulis. Saya sentiasa gunakan tab lah ataupun cue card ni bila saya perlu berjalan banyak dalam contoh majlis-majlis high tea dan sebagainya eh. Dan juga baca skrip berulang-ulang, rehearsal eh. Macam saya cakap tadi, rehearsal. Kalau dari segi fizikal, pastikan badan kita sihat eh.
kita tak apa ni, bila badan tak sihat, kalau ada sesema, kalau ada batuk dan sebagainya, itu yang akan menambahkan lagi rasa takut, menambahkan lagi rasa gemuruh. Sebab apa? Bila kita nak cakap tu, hidung kita ni macam tersekat-sekat. Okay? Jadi bila tersekat-sekat tu, itu kita rasa macam takut. Jadi yang penting kita kena sihat. Okay? Jangan tak tahu, saya merupakan seorang ahli gym. Saya angkat berat, ya. Saya angkat berat, paling berat pun saya boleh angkat 15 kilo ataupun 20 kilo. Dah lama, apa ni, dah 2 minggu tak pergi sebab gym kena tutup sebab ada kes dekat tempat ni. Jadi itu antara yang saya buat lah, kena ada latihan fizikal. Kemudian bernafas, cara bernafas tadi 7-3-7 dan juga latihan again dan emosi. Okay, kita kena sentiasa rasa macam kawal-kawal emosi kita dengan memikirkan kejayaan-kejayaan, kemudian puji diri sendiri, motivasi diri sendiri. Yes, I can do it. Yes, I can make it. Okay? So, kita kena sentiasa motivasikan diri kita sendiri ya sebenarnya. Okay, ni tips again, memberi ucapan. So, sama saja. Ulang balik. Okay, keyword. Untuk yang pertama kali berucap, okay? Kita kena fahami topik apa benda yang kita nak ucap. Okay, from A to Z, Z to A. Patah-patah balik, itu je lah. Dunia kita akan bercakap tentang apa yang kita faham saja. Okay, again, kenali audience dan juga paling penting, kena kenali pentas. Bila kata kenali pentas tu, kita kena datang awal supaya kita dapat test suara kita. Testing-testing microphone, testing-testing percubaan suara 1, 2 dan 3. Hey, kita kena test suara kita sama ada keluar ke tak keluar ke, rendah ke, tinggi ke dan sederhana. Dan juga keluasan pentas, banyak mana apa ni kita nak perlu bergerak dan sebagainya. Puan Nana, ada satu soalan daripada Puan Zahara. Adakah benar untuk menjadi seorang awesome speaker kena ada keyakinan dan apa yang ingin kita pertuturkan? Apatah lagi dalam pertandingan seperti sajak yang memerlukan hafal, dia tetap risau. So mohon pencerahan daripada Puan Nana. Okay, contoh macam nak masuk pertandingan sajak ataupun nak masuk pertandingan berpantun. Dalam apa jua tindakan kita untuk masuk ke pertandingan, okay, ke pertandingan Kini kan, ini adalah pertandingan. Kita kena cuba bagi yang terbaik. Apabila kita nak bagi yang terbaik, kita memerlukan latihan yang berkali-kali. Latihan berkali-kali, okay? Sekali lagi saya ulang. Latihan yang berkali-kali, okay? Supaya adanya keyakinan diri untuk kita buat secara sampai timbulnya rasa boleh buat secara spontan pun. Jadi latihan berkali-kali, kita ambil masa contoh, katakanlah bulan depan, bulan 12, ujung bulan 12, saya bagi contoh saya lah. Saya bagi ujung bulan 12, saya masuk pertandingan plank, okay? Plank tu maksudnya yang badan straight, apa ni kan? Jadinya, dengan keadaan saya yang baru lepas operation dan sebagainya, takkanlah saya nak terus buat plank pada akhir bulan 12 yang pada tarikh tersebut. Tak boleh. Sebab apa? Dia punya pertandingan. Dia memerlukan siapa yang buat plank paling lama kan. Jadinya training untuk buat plank tu adalah bermula daripada sekarang ni. Jadinya sekarang ni saya dah buat plank 1 minit, 2 minit. Jadi benda tu akan meningkat. Duration saya buat plank tu akan sentiasa meningkat dari hari ke hari. Sampailah di akhir pada bulan 12 tu, berapa lama tempoh yang saya boleh buat plank. Saya target sekurang-kurangnya saya dapat buat plank dalam tempoh 10 minit. Itu pun rasa macam dah tercungak-cungak. Rasa dah menggigil-gigil. Sama jugalah dengan pertandingan sajak, syair, pantun dan sebagainya. Latihan berkali-kali itulah yang akan menambahkan keyakinan diri, dapat menghilangkan rasa gemuruh sedikit. Walaupun pada hari pertandingan akan rasa gemuruh. Sebab apa? Sebab kita nak cuba yang terbaik, kita nak buat yang terbaik kan. Jadi kita tak tahu siapa lawan kita, kita tak tahu siapa kita punya opponent kita kan. Jadi itu gemuruh tu memang ada. Tapi again, latihan yang berkali-kali, rehearsal. Saya seorang professional MC pun, walaupun saya dah bertahun-tahun jadi seorang professional MC, masih lagi saya request kepada penganjur untuk buat rehearsal. Okay, saya harap saya dapat menjawablah soalan yang tadi telah untuk meningkatkan keyakinan diri . Sebentar Puan Nana, saya kira dah menjawab persoalan Puan Zahara. Ada soalan daripada Encik Nasir. Ini kita punya
penonton setia ya, Puan Nana daripada awal kita boleh nampak pasti ada soalan daripada Encik Nasir. Body language penting dalam public speaking bagi untuk kelainan upaya. Surely fail part ni sebab fizikalnya. So apa cara nak overcome this matter selain tips-tips dan teknik-teknik yang telah Puan Nana nyatakan di awal? Okay, yang saya faham apabila ada kurang berupaya untuk menyampaikan mesej apabila kita adanya kekangan dari segi fizikal ke, betul? Ya, betul. Okay, kekangan fizikal tu kekangan fizikal yang macam mana? Tidak dinyatakan di sini. Sekiranya kalau fizikal mungkin tangan ataupun kaki. Okay, contohnya katakanlah kekangan dari segi mata contohnya tak nampak ataupun buta saya minta maaf. Sekiranya anda seorang yang dilahirkan tak boleh nampak dan sebagainya, buta dan sebagainya, kita boleh menggunakan bahasa tubuh badan kita dari segi tangan, dari segi memek muka, dari segi anggota badan kita yang lain untuk menyampaikan. Sebab suara masih ada apabila walaupun buta, suara masih ada. Sentuhan kita, sentuhan tangan kita dengan orang yang nak kita sampaikan tu, orang yang nak kita kongsikan apa-apa, kita boleh gunakan sentuhan Contohnya, kita boleh berjabat tangan, kita boleh usap badan dia, bahu dia, tepuk-tepuk bahu dia supaya benda tu sampai, benda tu apa yang nak kita sampaikan tu masuk ke hati dengan cara kita menggunakan gesture badan kita. Contohnya macam kita nak bagi tahu anak kecil kita anak kecil kita tak nampak apa-apa. Jadi kita peluk dia, kita dakap dia orang kata kita dakap dia. Jadi itu antara teknik penyampaian yang untuk yang ada kekangan fizikal lah. Okey, kalau dari segi mungkin masuk Cik Nasir tadi mungkin tak buta tapi mungkin tak boleh bersuara. Ataupun tak boleh bersuara lah. Okey, bila tak boleh bersuara, again, mata memainkan peranan yang penting. Muka, memek muka memainkan peranan yang penting. Sentuhan memainkan peranan yang penting di dalam untuk menjadi awesome speaker. Sekiranya kita tidak boleh bersuara. Okay? Mungkin juga saya nak buat tambahan sedikit. Untuk pertanyaan Cik Nasir, saya sendiri gemar untuk menonton rancangan motivasi daripada speaker disabled speaker daripada luar negara, Nick. Kalau Puan Nana pernah tengok Nick yang tiada anggota kaki dan juga tangan. Betul. Tapi there's satu momen di mana beliau pergi ke sekolah. Permulaannya segala-galanya adalah tawa dan gembira speech dia. Betul. Tapi in the end bila dia masukkan bagaimana dia nak memotivasikan diri untuk berhadapan dengan publik dan sampai menjadi seorang motivator, saya sendiri pun, kita pun boleh bergenang air mata lah. Dia mencabar diri sampai satu tahap kita boleh tanya dengan diri sendiri, so apa lagi yang kau nak cakap tentang diri kan? Betul. Yang kau tak boleh nak buat. So saya rasa Nick ni sesuai lah untuk dijadikan sebagai orang kata benchmark ataupun kita boleh melihat kepada contoh yang Nick buat kalau sekiranya Encik Nasir berminat dalam public speaking. Sebab tu di awal perkongsian saya tadi, saya ada bercakap tentang elemen-elemen penting dalam berkomunikasi, iaitu nada suara sekiranya kita boleh bersuara. Sekiranya kita tak boleh bersuara, kita boleh menggunakan bahasa tubuh badan kita sama ada memek muka, mata, badan kita, kedudukan badan kita dan sebagainya. Ketiganya adalah tentang konten sama ada kita punya visual kita tu bagus ke tak bagus ke, dan juga yang terakhir sekali tu penggunaan perkataan, sama ada perkataan-perkataan kita ni akan menyentuh jiwa audience kita. Okay, menyentuh perasaan audience kita. Itu antara empat perkara ataupun empat elemen yang boleh digunakan dalam komunikasi untuk untuk memberi komunikasi yang berkesan lah. Alright, okay, so boleh teruskan Puan Ju? Ya, boleh, silakan. Okay, kita tengok video ni sikit untuk menambah aura semasa bercakap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak berkongsi dengan anda satu perkara yang sangat penting dalam pengucapan awam ataupun komunikasi, iaitu bercakap dengan senyum. Bercakap dengan senyum dan tanpa senyum adalah dua perkara yang sangat berbeza. Bila kita senyum sambil kita bercakap, akan menambahkan lagi aura positif kita, akan menambahkan lagi karisma kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kemaluan anda, ada dua jenis senyum tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, true smile. Dan yang kedua, fake smile. Apa dia true smile, apa dia fake smile? True smile adalah senyuman yang betul, senyuman yang ikhlas ataupun senyuman yang benar-benar senyum. True smile akan mengaktifkan dua otot utama, iaitu zygomaticus major muscle, iaitu di sini, dan otot yang kedua, orbicularis oculi, di otot yang berada di tepi kelopak mata tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita aktifkan, kita senyum, kita akan lihat otot kita di sini bergerak. Alright? Dan yang kedua, orbicularis oculi adalah otot yang berada di tepi kelopak mata, dan sekiranya kita aktifkan otot ini, ia akan mengecilkan mata kita sedikit. Berbanding dengan fake smile ataupun senyuman palsu, ianya hanya mengaktifkan satu otot sahaja, iaitu zygomaticus major muscle. Jadi bila kita aktifkan fake smile, ianya tidak akan mengecilkan mata kita. Contohnya begini. Tapi true smile, kita akan mengaktifkan dua-dua otot ini, zygomaticus major muscle, orbicularis oculi. Dan contohnya begini. Alright, semoga bermanfaat. True smile, fake smile. Okay, saya harap semua boleh bagi true smile. Okay, seterusnya perkongsian daripada daripada Datuk Haji Azni Nawawi. Macam mana nak meningkatkan first impression? Macam nak tackle first impression audience? Sebenarnya, ada tips yang anda boleh gunakan tanpa mengeluarkan sedikit wang pun untuk mendapatkan first impression yang baik. Pertama, mungkin anda selalu kelewatan waktu. Cuba datang awal. Dan ia adalah satu first impression yang sangat-sangat mempunyai impact yang tinggi, yang akan merubah keputusan yang anda mungkin tak percaya pada awalnya. Dua, ialah cara anda berpakaian. Adakah anda betul-betul bersedia, serius, atau anda main-main, atau asal boleh? Impression itu juga akan merubah keputusan, perbincangan dan perjumpaan anda. Tiga, cara anda bercakap. Anda yakin? Anda memandang mata orang? Anda sebut dengan terang? Atau anda berbisik? Itu juga akan menyebabkan orang turut mengambil kira dan membuat keputusan mengenai anda. Empat, bahasa badan. Tak cukup tidur, malas, lemah, sakit, energi, dynamic. Itu juga akan menunjukkan bahawa anda berminat atau sebaliknya, dan akan diambil kira dalam membuat keputusan. Okay, empat tips daripada Datuk Azni Nawawi. Okay, itu dia bahasa badan. Calang-calang tips daripada pakar-pakar ni. Itulah dia. Kita kadang-kadang kena tengok jugalah dia punya apa ni, tips dia kan. Again, kena faham topik, kena hayati, dan juga yang paling penting kena I story ataupun lahir daripada pengalaman kita, daripada hati kita. Kita nak berkongsi dengan apa yang orang yang nak berkongsi dengan tentang apa yang kita nak cakap tu adalah datangnya daripada hati kita. Kita ikhlas nak bagi tahu, kita ikhlas nak bercerita, kita ikhlas nak share the story, So I story is important. Okay, teknik untuk sekiranya kita masuk ke majlis yang mana kita tak pernah kenal dengan sesiapa pun. Saya pun baru-baru ni masuk ke majlis untuk menerima satu award di Johor Bahru. Saya tak kenal siapa-siapa pun kecuali saya punya suami masa tu. Jadi start dengan senyum, okay. Start daripada nombor satu ni, start dengan senyum. Kemudian bercakap tentang isu semasa sekarang ni, era pandemik. JB berapa kes? Okay, JB berapa kes? Ataupun KL dah berapa kes? Selangor, Kelang,
Syah Alam dah berapa, kat mana yang area red zone. So semua-semua tu adalah isu semasa yang kita perlu tahu jugalah. So cari juga persamaan dengan orang yang kita nak, yang tengah kita bercakap tu, kadang-kadang apa ni, lahir bulan yang sama, ataupun tadi saya berkenalan dengan juru bahasa kita yang mana dia orang, dia duduk sekarang ni dekat Penang, saya pun boleh juga bercakap dalam bahasa apa ni, lorat utara. Saya kata saya orang Kulim. So kat situ senang kita nak berbincang ataupun senang nak berbicara, bila ada sama loratnya. Penang dengan Kedah ataupun Kulim lebih kurang sama, dan tanya tentang dia, tanya tentang audience, kenalkan diri. Macam tadi awal-awal saya punya presentation, saya kenalkan diri saya, puji dan juga minta pendapat. Puji orang yang kita jumpa. Cantiknya baju, cantiknya cincin, cantiknya brooch, okay? Cantiknya handbag, cantiknya kasut, okay? So, puji. Dan juga hargai orang yang kita jumpa tu dengan kadang-kadang cara nak hargai, kalau kita tak boleh nak beli, bagi bunga dan sebagainya, bagi nombor telefon supaya selepas ni akan ada contact, keep in touch, kita akan ada networking dan sebagainya. Itu antara menghargai tu, menghargai bukannya semestinya bagi barang, tapi kita bagi apa yang kita ada lah. Contohnya macam contoh nombor telefon, kalau macam ada pen ke, kita bagi dia. Okay, lebih kurang macam tu lah. Hargai, Okey, sekiranya tiba-tiba tengah kita bercakap, apa ni, tengah nak bercakap ni, tiba-tiba kita terblank. Tak tahu nak buat, tak tahu nak buat apa dah. Ini yang paling ditakuti, serius. Kita tiba-tiba terblank, kita pun tak ada idea apa benda kita nak bercakap. Terus, pop, tanya soalan kepada audience. Okey, tricks. Trik dia adalah tanya soalan kepada audience. Tadi tu video yang Rizal Rashid bagi tahu ada dua jenis senyuman. Apa dia dua jenis senyuman? Ikhlas dan juga fake. Iaitu senyuman ikhlas, senyuman true smile dan juga fake smile. Kalau tu senyuman true smile tu kena ada dua otot yang bergerak. Satu otot di mulut dan juga satu di mata. Kalau mata, yang true smile tu mulut je, mata tak ada bergerak. So kat situ idea datang. Idea datang. Kemudian bercerita. Kadang-kadang kita pun blank nak bercerita. Ceritalah pagi tadi kita datang ke ke ceramah ni tadi tu, apa dia yang berlaku. Biasanya kita akan ambil apa yang berlaku di awal pagi lah. Kalau saya, saya akan bercerita pagi tadi, saya pergi hantar anak saya. Lepas tu saya tak sempat nak breakfast, jadi saya buat kopi je. Ataupun saya buat protein milkshake supaya dah cover breakfast tu, nanti tinggal nak makan tengah hari je. So bila kita bercerita dengan keadaan apa yang kita buat sebelum kita datang ke ceramah ataupun kita start presentation, it comes the idea slowly bit by bit, insyaAllah. Okay, jadi disebabkan ketakutan blank ni membuatkan speaker ada tendensi untuk terikat dengan teks ataupun slide. So ini mungkin bersesuaian dengan soalan daripada Puan Dayang. Sebab isu ni selalu menyebabkan eye contact tu akan hilang. So macam mana Puan Ana? Okay, so sekarang ni apa ni yang Puan Dayang tanya tu, macam mana nak hilangkan nervous, betul? Jangan terlampau terikat dengan teks. Kadang kita takutlah benda ni berkaitan kan, takut blank, so baik tengok teks. Betul. So kalau memang teks sudah ada, okay, dah, memang teks dah ada kadang-kadang, dan kita pun kadang-kadang berlaku pada saya juga, okay, teks dah ada tetapi bila kita dah baca, rupa-rupanya apa ni, event yang kita nak baca tu akan berlaku lambat lagi. Ataupun kita flip kita punya nota tu ataupun kita punya skrip tu, tiba-tiba tak jumpa pula skrip yang yang sepatutnya sekarang kita nak baca. Okey, saya kat situ kadang-kadang spontaneous hasil daripada pengalaman pun boleh guna. Tetapi kalau kita perlu bercakap dengan di hadapan orang ramai tentang satu-satu topik, kita boleh gunakan tips yang ni lah untuk sama ada tanya soalan dan juga bercerita untuk mengelakkan rasa gemuruh tadi tu lah ataupun rasa tak yakin tadi tu. Ada satu lagi soalan yang buatkan saya, ni betul-betul true love. Dari Cik Helmi. Ada orang pernah sarankan semasa beri speech tu, kita anggap semua audience tunggul kayu. Kalau tunggul kayu, benda tu tak bergerak. Okay, tunggul kayu tu tak bergerak. Masalahnya ada movement. Talking saja kan. Tetapi
Again, kita boleh gunakan tips yang Puan Ju bagi tadi tu, dan juga saya pun gunakan tips yang sama, iaitu apabila kita bercakap, kita cari satu titik central point yang kita nak guna. Contohnya, kita tak nak tengok muka dia, kita tak nak tengok mata dia sebab kita malu, betul? Ataupun kita takut. Jadi dengan ekspresi mereka, kita tengok dia punya forehead ataupun dahi dia. Ataupun kita tengok atas sikit. Atas sikit daripada dahi tu sikit je lah. Tapi jangan atas sangat, sebab nanti kalau kita tengok atas sangat, nanti nampak macam kita tengok kita tengah bercakap dengan Tuhan ke apa ke, kan. Jadi mata kita akan di atas. Jadi tips dia adalah, instead of tengok mata, aras mata, kita boleh gunakan tips untuk tengok dia punya dahi dia. Iaitu okay, selamat. So nak anggap orang macam tunggul kayu ke apakah, itu pada saya actually terpulang pada persepsi masing-masing, tetapi sebagai yang dah berpengalaman, sebagai manusia biasa, orang yang mendengar tu dia tak boleh nak jadi tunggul kayu, sebab dia memang orang. Jadi dia akan bergerak, dia akan senyum, dia akan ketawa. Takut nanti bila dah visualize semua tunggul kayu, jadi macam cerita Bujang Lapuk dengan cakap-cakap, kemudian satu lagi, kalau kita nak bercakap dengan tunggul kayu, susah juga pada saya. Sebab apa? Kita perlukan respon daripada audience untuk menyemarakkan lagi penyampaian kita, untuk membuahkan lagi hasil, apa, membuahkan idea kita untuk bercakap. Contohnya lah, kita tanya soalan, so bila kita tanya soalan tadi, sipu saya bagi dua tips untuk bercakap sambil senyum. Apa dia dua tips tu? Kri. Jadi kri kat situ, kita pun tak boleh nak teruskan. Kita pun dah nak follow up. Jadi itu yang menyebabkan kita rasa kita punya persembahan, speaker kita tu jadi dull. Apa tu, jadi sunyi lah, jadi bosan. Sebab kita tak ada dapat respon yang baik daripada audience. Dan pada saya, kalau kita nak bercakap, kita jadi public speaking ni, audience yang sebenarnya akan menginfluence ataupun mempengaruhi kita punya cara kita nak bercakap. Betul, okay? Betul, sangat betul. Two way. Macam contohnya sekarang ini, okay, saya tak nampak siapa-siapa. Saya tak nampak siapa-siapa pun. Hanya ada komputer semata-mata di depan saya. Jadi energy tu kurang. Sebab apa? Aura orang nak dengar kita bercakap pun, dia akan mempengaruhi aura kita untuk menyampaikan apa yang benda yang kita nak sangat. Ya, betul-betul tepat. Jadi cuba elakkanlah. Cuba elakkan daripada anggap orang sebagai tunggu kayu. But respond audience is quite, quite important. Okay, right. Ni format ataupun kita panggil content lah. Content untuk kita bercakap secara spontan. Kita bagi salam. Kemudian pertama sekali saya bersyukur sebab hari ni saya dapat diberi peluang oleh pihak UITM, okay, untuk berkongsi tentang macam mana nak jadi awesome speaker. Okay, itu pertama sekali kita bersyukur. Kemudian seperti yang sedia maklum, hari ni saya akan bercakap tentang awesome speaker. Adalah tips-tips saya yang akan saya kongsikan. Jadi harapan saya semoga tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton semua dapat memanfaatkan apa yang saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Itu konten apa benda yang kita nak bagi tahulah untuk kepada audiens ni, dia punya secara spontannya. Okey, kita tengok satu lagi video yang dikongsikan oleh Rizal Rashid juga, sifu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda, itu adalah salah satu cara ataupun teknik untuk grab audience attention. Sebab kita semua sedia maklum, apabila kita nak share sesuatu, apabila kita nak present sesuatu, satu perkara yang sangat penting selain daripada konten ataupun isi apa yang kita nak sampaikan adalah audience attention. Jadi salah satu cara untuk nak grab ataupun tarik perhatian audience adalah dengan silent with purpose. Itu adalah caranya macam mana kita nak grab audience attention. So caranya mudah saja. Kita berdiri, kita diam,
dan kita cuba menyampaikan sesuatu message dengan mimik muka kita, sekiranya emosi yang kita nak sampaikan selepas itu adalah emosi sedih. So, kita lihatkan mimik muka sedih. Kita lihat hadapan. Kita lihat kiri. Lihat depan. Lihat kanan. Dan kemudian kembali ke tengah. Dan kita mulakan pembentangan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okay. Ini tanpa suara lah. Kita nak gerak di audience eh. Okay. Right. Okay. Baiklah, secara luarannya, okay, ni yang mungkin last quote, okay, 7T rahsia kejayaan untuk menjadi seorang awesome speaker. Wah, nampak kita, wow, hebatnya, wow, auranya MC Diva Nana ni, wow, bestnya, hebatnya dia, okay, di luar kelihatannya hebat, di luar kelihatannya, apa ni, tinggi, di luar kelihatannya macam, wow, awesome. Tetapi awesome. Dalamannya di dalam dia. Di dalam dia, deep inside my heart, deep inside myself, apa dia? Ha, pertama sekali dalaman yang tak nampak eh, yang orang tak nampak eh. Tawakal jelah, tawakal jelah. Ya, betul. Belasah saja. Saya punya prinsip adalah belasah saja. Di mana saja. Tiba-tiba saya pergi wedding hari Sabtu hari tu dekat JB, kawan-kawan tiba-tiba dia kata Nana, Nana tak boleh balik lagi selagi Nana tak menyumbangkan beberapa lagu. Okay, so ambil pendekatan belasah ajah di mana ajah. Okay, saya pun terus ambil 3 lagu nyanyi. Salah satunya adalah Portrait Kasih, lagu Khatijah Ibrahim eh. Belasah saja eh, betul tak betul. Okay, so mudah terhibur. Okay, kena macam kena injekkan diri itu supaya mudah terhibur. Kenapa kita kena mudah terhibur? Sebab apa? Supaya kita tak sentak, kita tak terkecil hati, kita tak merosakkan mood kita. Okay? We take things easily lah, cerita dia. Easily lah, kan? Kita mudahkan orang, jadi orang akan mudahkan urusan kita. So, contohlah orang katakan, Nana, lipstick kau ini tak kenalah dengan makeup kau. Eh, ya ke? Okay, tak apa, nantilah apa ni, nanti aku top up sikit lah lipstick aku. Macam tu, supaya kita taklah, tiba-tiba kita rasa macam nak marah dengan orang tu sebab hanya semata-mata dia komen tentang lipstick kita saja eh. Itu yang perempuan lah eh. Okay, terang. Okay, terang. Orang tak nampak kita ni kita rasa macam di dalam orang tak nampak yang sebenarnya kita memang nak terang. Kalau boleh nak buat yang terbaik. Kalau boleh nak buat yang terbaik, tapi kadang-kadang ada saja masalah teknikal, masalah komputer tak jalan, masalah lampu lilak-lilak mati, masalah PA system yang rosak eh. Okay, so kadang-kadang benda tu apa ni berlaku di luar kawalan. Ya, yeah, berlaku di luar kawalan. So tak boleh nak jadi awesome speaker lah. So tepat. Okay, kemudian kita perlu tumpukan pada perhatian, tumpukan kepada fokus apa benda yang kita nak buat. Precise tu, tepat tu maksudnya kita dari segi konten dia, dari segi tentatifnya, dari segi salutasinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asrul bin Masrum, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Jadi benda tu nak kena tepat, perkataan dia punya salutasi tu kena betul. Jadi kalau tak tepat, kita yang akan kena marah. Kita yang akan kena tegur dengan organizer ke ataupun dengan tuan punya badan kan. Apalah tak betul lah, sebut nama pun tak betul. Jadi sebutan tu kena betul. Salutasi terutamanya. Salutasi tak boleh buat main-main. Tak boleh ambil sambil lewa. Kita kena check, double check. Kalau profesor yang berbahagia, kalau Profesor Madya yang berbahagia, kalau doktor, kalau tak ada profesor yang berusaha, okay? Kalau guru-guru besar, contohnya Tuan Haji Zainal bin Abidin. Jadi yang depan tu apa? Yang berusaha ataupun yang dihormati Tuan Haji Zainal bin Abidin. Benda-benda tu yang kita kena pastikan kena betul eh, dan fokus. Dan seterusnya kita tertib, ikut etika eh, pakaian kena betul masa dalam majlis, untuk kita buat public speaking dan sebagainya. Pakailah ikut casual, apa ni, smart casual. Kalau casual tu pakaian yang santai, tapi kalau smart casual bermaksud dia ada necktie-nya, ada coat-nya, ada dan sebagainya eh.
Right? Kemudian dan yang terakhir adalah tenang. Kena relax. Kena be, please be in peace. Orang nampak kita, jangan nampakkan sangat kata kita ni kelangkabut. Jangan nampakkan sangat kata kita ni gemuruh. Kita kena sentiasa bertenang. Okay? Right, ini last kali saya nak kongsikan, okay, keyakinan diri yang sebenarnya bila kita bercakap dengan yakin di hadapan orang ramai bukanlah disebabkan kita tu siapa ataupun dengan siapa kita berguru ataupun bukanlah kerana pencapaian kita tu adalah setinggi-tinggi gunung, tetapi sebenarnya kita boleh berdiri di hadapan orang ramai adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang memelihara kita dan menutup aib kita. Jadi saya nak kongsikan satu je last kali sebagai penutup. Jadi yang sebenarnya untuk meyakinkan diri saya dan saya amalkan benda ni dah lama. Okay. Di mana-mana saya berada, contohnya macam hari ni saya nak bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, saya yang sebenarnya dah amalkan solat tahajud. Itu kalau yang Muslim lah. Kalau yang Muslim tu dia kena keep on practice ataupun dia ada special occasion dia dengan believer dia lah, dengan creator dia ataupun God dia lah. Tapi kalau dalam konteks as a Muslim, okay, keep on doing your tahajud, okay, walaupun tak ada apa-apa occasion, tak ada apa-apa hal pun, just bangun tengah malam, solat dan doa dengan doa yang apa ni, solat tahajud tu, insyaAllah dia keep on meningkatkan keyakinan diri. Sebab apa? Dengan tahajud lah saya rasa saya yakin untuk berhadapan dengan audience. Dengan tahajud lah saya rasa kalau saya susah tak ada duit pun, insyaAllah ada duit. Dengan tahajud lah saya rasa anak-anak saya walaupun mereka ni di tempat dia, walaupun mereka ni tak pandai dalam pelajaran, tapi saya yakin akan ada rezeki mereka masing-masing, insyaAllah. Itu antara tips yang boleh saya kongsikan. So cubalah, cuba buat. Nanti benda tu akan datang sendirilah. Alright, jangan lupa MC Diva Nana, pergi dekat Facebook page, okay, MC Diva Nana. Ada YouTube channel, please subscribe dan mungkin juga boleh share tips-tips yang saya ada kongsi. Kalau tempat saya buat kongsilah, tips-tips dalam dalam YouTube saya. Dan juga anytime kalau ada memerlukan khidmat saya sebagai seorang pengacara, memerlukan khidmat saya sebagai seorang penceramah untuk khusus-khusus teknik suara, makhraj huruf, lontaran suara, protokol dan sebagainya, boleh email ataupun boleh layari line saya punya IG juga. IG ni satu part untuk saya share apa bisnes sampingan yang saya buat. Dan juga anytime boleh WhatsApp saya di 017-653-7678. Don't worry, I will try to help you as much as I can, insyaAllah. Alright, okay, itu sahaja daripada saya, Puan Ju. Saya rasa itu saja. Kalau ada soalan, saya buka soalan dan saya akan cuba jawab yang terbaik, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Tapi sebelum kita menutup sesi kita, cuma ada satu pandangan, orang kata perkongsian daripada Puan Zahra. Dia dulu, beliau seorang yang tidak yakin dengan diri, ada sikap merendah diri yang melampau. Betul lah kata penceramah, katanya nak jadi awesome speaker memang kena bersedia dalam segala keadaan. Nak berjaya memang perlukan keyakinan. Thank you Puan Zahra. Dan manakala daripada Puan Dayang, saya tengok Puan Dayang sangat berminat dengan topik kita pada hari ini. Banyak persoalan datang daripada Puan Dayang, ya. So salah satu untuk menjadi awesome speaker ialah ada humor skill. Tadi at least kita kena ada kan sisi lawak tu supaya kita boleh bertenang dalam keadaan yang orang kata tegang. Betul. Sebab apa? Di Batu Pahat ada satu company ni, dia buat kursus untuk menimbulkan humor skill ataupun ada kursus ya. Ada kursus ya untuk bagaimana untuk menimbulkan jenaka dalam pengucapan awam. Ada kursus. Dan saya pun yang sebenarnya saya dah register tapi tak sempat pergi sebab dibuat malam. Jadinya benda tu memang salah satu kemahiran yang perlu ada dalam pengucapan awam ataupun menarik. Mungkin akan datang kita boleh adakan satu webinar tentang how to be how to create a jokes dalam pengucapan awam. Good. So Puan Nana, saya kira tiada lagi soalan daripada viewers kita. Sekali lagi Alhamdulillah Allah izinkan semuanya. Again, I love the final point, which is apa pun kita nak buat tetap ianya bergantung kepada Yang Esa. So Alhamdulillah, terima kasih
saya suka kepada kod 737. So ini kod rahsia kita pada hari ini. Bukan mudah nak jadi pengacara sebenarnya kan, sebab semua mata dan telinga tertumpu kepada kita. So insyaAllah dengan tips dan tricks yang tepat, like Puan Nana katakan tadi, you will look great. Kepada hampir 222 viewers kita, Allahu Akbar, terima kasih kerana setia bersama kami. Pastikan anda mengisi borang kehadiran ya, bagi peserta OKU. Anda bolehlah mengisi nombor kad OKU di ruangan nombor kad pengenalan. Manakala bagi peserta bukan OKU, anda boleh mengisi nombor kad pengenalan sahaja. Make sure betul ya, terutama sekali alamat email anda. Sekiranya salah, kami tidak dapat membuat pengantaran e-cert secara auto. Terima kasih juga buat jurulatih bahasa kita, Puan Siti dan juga Puan Noah Sikin pada sesi yang pertama tadi. You have done such an amazing job again. Rakan sekerja kami dari Jabatan Komunikasi UiTM, Cik Kaizir Kamarun dan Cik Hilman. Sebelum kita berpisah, saya sekali lagi suka untuk mengajak semua untuk like Facebook unit Perkhidmatan OKU UiTM dan juga subscribe dan like YouTube channel, UiTM YouTube channel. Seterusnya bolehlah mengikuti siri webinar kami yang akan datang. Untuk petang ini, bagi mereka yang ingin mendapatkan input tentang penulisan kreatif ataupun e-book, okay, marilah bersama-sama dengan kami pada pukul 2:30 petang. Manakala esok juga kami masih lagi ke udara bagi merealisasikan dua webinar kita. Anda boleh set reminder untuk temu janji kita esok dan pada masa yang akan datang. Dengan ini saya menyusun 10 jari kerana setiap kelemahan itu adalah milik saya sendiri dan yang terbaik itu datang daripadanya. Stay safe everyone. May Allah bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.